Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Muhyasin. Di kesempatan video kali ini, gua mau membahas sedikit keluaran baru dari Honda. Tapi sayangnya masih baru keluar di India ya. Jadi Honda India merilis keluaran varian baru. Seperti apa penampakannya, kita simak sekian. Nah, itu tadi sekilas penampakan video dari keluaran baru yang gua maksud. Ya, Honda CB200X. Ya, kalau di India itu dikeluarin dengan harga kalau dirupiahin itu kurang lebih 28 juta ya. Oke, jadi kita bahas sedikit. Motor ini tuh basicnya mesin yang sama dengan street bike yang sebelumnya dirilis Honda India, yakni Honda Hornet, persis ya, yang 2,0 menggunakan nama 200. Bukan berarti mesinnya itu 200cc seperti Tiger, bukan. Jadi untuk CB200X ini menggunakan mesinnya persis sama dengan yang dipakai Hornet, dalam hal jadi 200 tapi aslinya itu 184cc, cuman 184, jadi naik dikit lah dari CC 150 ya, seperti Versa naik dikit. Nah, jadi namanya CB200 tapi kapasitas mesin atau CC-nya itu bukan 200. Jadi sekilas kalau kita melihat penampilan dari CB200X ini nggak jauh beda atau hampir mirip banget dengan CB500X ya, kakaknya. Benar. Dari headlamp, dari model fairing, dari lampu apa cover headlampnya itu apa, dengan moncong-moncongnya itu mirip banget dengan CB500X ya. Kita nggak usah bahas mesin kali ya, karena jujur gue nggak terlalu paham ngerti mesin. Yang jelasnya gue cuma tahu dia itu berkapasitas 184 cc, satu silinder SHOAC dengan 5 speed, atau artinya 5 speed, berarti sama dengan CS1. Ya, kalau menurut gue nanggung banget sih, sayang banget kalau cuma 5 ya, tapi itulah. Dan berpendingin udara yang sama dengan mesin yang digunakan di Hornet. Mesin ini jadi artinya dia sirip ya, bloknya itu sirip, jadi pendinginnya itu lewat angin.
jadi bentuk sirip-sirip kayak Honda Tiger, Honda Verza itu sama semua. Mesin ini menghasilkan 7,3 HP dan 8 di pada 8.500 RPM dan torsi puncaknya 16,1 pada 6.000 RPM. Dia menggunakan Honda CB200 ini menggunakan velg 17 inci kedua sisinya, dan untuk depan dia sudah menggunakan upset down. Nah, jadi keren ya, sekarang keluaran-keluaran baru Honda itu sudah menggunakan upset down dengan monoshock di belakang. Tapi jujur ya, kalau gue lihat sekilas itu, kalau CS1 dibuat gini, bukan CS1 sih, maksudnya CS1 kalau dibuat tangki terus ditinggiin tuh mirip-mirip CS1 juga lah. Dan untuk ban yang digunakan CB200 ini dari keluaran pabrik, 110 untuk depan, 140 untuk belakang. Wow, gede, baik. Dia sendiri memiliki bobot yang 5 kg lebih berat dari Hornet. 147 kg. Wow. Gua berarti dua, hampir tiga kali gua hampir tiga kali. Tinggi seatnya itu 81 cm. Tinggi. Berarti kalau gua pasti jinjit nih, jinjit balet gitu. Nah yang menarik nih, gua nih keren nih, apa gua lihat tampilan dari speedometernya itu sudah full digital liquid ya, jadi sangat elegan. Dan dia sudah menggunakan handguard, tapi yang menarik di handguardnya itu sudah ada sein di lednya ya, di dalam knuckle covernya. Jadi aura multistrada itu keluar di sini, bro. Keren banget sih. Jadi kita jalan nih, udah pasti kelihatan. Jadi orang dari depan itu yang berlawanan arah dari kita, enak banget kalau kita mau belok sen itu, karena di cover handguardnya itu udah ada sennya. Keren, bikin juga kali ya, tapi ubah lagi. Aduh, sebelumnya CB200 ini ada 3 varian warna, merah, hitam, dan silver ya. Itu udah ciri khas dari Honda sendiri yang menggunakan warna merah, karena Honda setiap mengeluarkan motor warna jagoannya itu warna merah. Dan semua sudah menggunakan LED lightingnya, jadi semua sudah LED, udah nggak ada yang pakai bohlam lagi itu. Keren. Dan visornya keren sih menurut gua. Kalau visornya itu, jadi dia punya ciri khas sendiri, model sendiri. Dan tingginya ukuran tau berapa senti ini, mungkin 30-40 senti kali ya. Terus, nah ini tampilan dari apa, sen dari cover handguardnya seperti ini, jadi udah ada sennya. Dan untuk velgnya nih, apa ya, modelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 palang tapi bercabang, jadi 10 palang. Gue setiap melihat velg itu, salah satunya gue lihat supaya selain enak dilihat, enak dicuci. Jadi nyuci itu nggak ribet gitu, nggak nyempil-nyempil. Kalau gue lihat modelnya ini enak banget nih, rata-rata aja gitu. Jadi kalau yang NS200 itu kan ada ini slip-slipannya, jadi lumayan sulit. Tapi kalau velg CS1 enak loh, velg standar CS1 tuh lumayan gampang. Nah ini gampang nih gue lihat nih kalau buat dicuci. Nah ini yang gue suka ini dari bahan pabriknya. Untuk tayarnya atau bannya ini ban kotak-kotak gitu ya, dari pabrik loh, dari kotak-kotak gini. Jadi tapi di Indonesia gue nggak tahu ini tipe apa, ban apa, tapi keren sih modelnya. Dan knalpotnya, bray, knalpotnya ini keren banget. Gue menurut gue nih modelnya, gue mau coba nanti kalau misalnya di Indonesia udah ada keluar, kita coba aplikasiin knalpotnya kali ya di CS1, karena tampilannya itu nggak panjang dan keren lah. Dan seatnya nih, seatnya bro, dia itu dua ini ya, jadi kayak kelihatan dia terpisah. Kayaknya nih bagus nih buat jadi percontohan di CS1 gua nih.
tadi upside down, dia sudah mengenai upside down. CB500X saja itu masih belum upside down lah. Nah, itu gambaran singkat dari CB500, CB200X nya. Cuman kalau di Indonesia mungkin nggak masuk, mungkin ya, kita nanti lihat perkembangan kedepannya. Tapi yang pasti di India sudah merilis, sudah keluar. Kalau di Indonesia mungkin Verza dibuat jadi CB150X nya, jadi atau tetap 184, jadi dibuat versi 184 cc nya, jadi bukan CB200. Mungkin kita nggak tahu nanti. Apakah teman-teman berminat untuk memiliki Honda CB200X ini, atau memilih tipe lainnya seperti CRF 150, 250, atau CB500, atau mungkin Africa Twin yang motor impian hampir semua kalangan ya. Waduh, bray, gua aja tuh kalau punya Africa Twin nggak kebayang gua. Oke, jadi itu sekilas gambaran singkat dari Honda CB200X dari Honda, tapi baru di India. Semoga Indonesia bisa segera mengikuti atau mengeluarkan juga. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa mampir di komen ya, komen di bawah, komen sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.